Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur bersama saya di channel Beniwood. Kita di sini mau sharing atau review singkat saja tentang miniatur truk dari kayu buatan saya sendiri. Tapi ini tidak satu unit, melainkan hanya kepalanya saja atau head tractornya. Ini jenis Mercedes-Benz Stratos yang edisi tahun berapa ini saya kurang paham. Yang jelas yang mesan mintanya gambarnya dikirim diajukan, yaitu langsung saya contoh seperti ini. Ini saya memakai bahan kayu waru yang biasa kalau teman-teman yang dari kesenian jalanan biasanya dipakai untuk bahan barongan seperti ini. Jadi yang pesan ini mintanya spek standar, tidak buka pintunya, walaupun ini memang membuatnya ya digaji satu persatu pintunya juga, soalnya untuk apa, menonjolkan nap atau garis bodi. Jadi semuanya ini masih dipotong satu sampai ke handle pintunya. Ini tempatnya filter. Ini baru saja selesai hari ini. Ini pesanan dari teman dari Jambi sana, Mas Patomo. Dia hanya pesan head sama bannya. Ban skala apa? Unitnya skala 20. Jadi kira-kira sajikan satu seperti tampak. Buatannya mohon maaf sekali tidak bisa ditayangkan karena ya apa istilahnya, kerjanya di Sambi, kerja ngecat mural. Jadi kalau kita bikin miniatur kan harus benar-benar konsentrasi, juga mengandalkan mood. Kalau nggak mood ya juga susah. Nah, ini contohnya seperti ini, dari kertas kita ukur, kita pindahkan ke papan kayu, lantas gergaji. Nah, ini gergaji saya sebetulnya, ini baru dapat, ini pun kredit dengan harga 1.900.000. Baru berapa minggu sebelumnya ya pakai tangan, pakai gergaji tangan seperti ini. Nah, ini terus alat lainnya ya gerinda, sama kalau orang biasa nyebutnya ini borcun, atau yang nama dari sana sebenarnya ini flexible green. Ini bahan-bahannya kayu-kayu, bebas semua. Ini kebetulan standar, jadi rodanya pun dibuat standar. Ini rodanya tipe standar yang pernah saya review kemarin. Ini ban depannya seperti ini, jadi dia nanti bisa ditaruh plank sebagai apa, untuk menempatkan as. Ini roda belakangnya. Biasanya memang mengerjakan pesanan itu memang part-part miniatur. Ada yang pesan cuma roda dan terot sama gardan, ada juga yang sasis, terot sama gardan, kaki-kaki saja. Ada yang cuma kepala, kepala sama sasis juga pernah. Jadi satu unit itu jarang. Nah, teman-teman yang pesan itu ya pengrajin juga sebenarnya. Ya mungkin itu saja review singkat dari saya. Jaga kesehatan selalu, mudah-mudahan terus sehat dan berusaha untuk berkarya sekecil apapun, agar karya kita itu berguna buat orang lain dan diri sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.